wabarakatuh. Hari ini saya mau buat brownies. Ini ya, pakai ukuran gelas doang ya, nggak pakai timbangan ya. Nah, ini coklat ya, coklat bubuk. Nggak penuh ya, seukuran itu di gelasnya. Nah, biasanya pakai setengah gelas. Ini saya agak lebihkan sedikit gula, coklatnya ya. Ini satu gelas gula. Ini tadi gelasnya bekas coklat ya, saya lupa taruh coklat duluan. Ternyata belum taruh gula. Jadi ukurannya pakai gelas yang sama ya. Ini satu gelas tepung terigu ya. Tapi jangan lupa diayak, takutnya berkering. Ini bahan-bahannya yang lainnya. Jadi tadi satu gelas gula. Ini satu gelas coklat, kalau yang suka coklat, tapi kalau yang kurang suka boleh dikurangin coklat, sama satu gelas tepung terigu. Ini saya campur semua ya, biar simpel, nggak terlalu banyak makan tempat. Ini 4 butir telur, 1 vanili, 1/2 sendok teh baking powder ya, baking powder. Nah, ini 1/3 minyak sayur ya, 1/3 gelas minyak sayur. Jadi pakai ukuran gelas yang sama, jangan sampai diganti ya. Oke, okay? Sekarang kita lanjutkan proses. Oke, udah kita taruh browniesnya di tempat pengukus. Ini dandangnya udah kita panaskan ya. Ini kok tidak ada api? Wah, ini nanti sampai udah panas baru kita taruh ya. Tapi jangan lupa tutup dandang ini, kita lapis pakai kain ya, biar browniesnya jangan berair, karena nanti ada uap air itu, nanti ada air yang jatuh di atas brownies. Oke, guys, ini tutup dandangnya udah saya ikat pakai kain ya. Kainnya bersih ya, bukan kain kotor. Ini kain bersih. Oke, guys. Nah, ini udah panas, kita taruh. Kita taruh adonannya. Selamat mencoba ya. Good luck bagi yang mau buat resep ala Umi Mutmainah. Bismillah, kita tunggu sampai matang, guys. Oke, guys, kita coba lihat dulu ya. Browniesnya udah matang belum? Bismillahirrahmanirrahim. Kita tes dengan cara mentusukkan dengan tusuk gigi ya, atau tusuk sate atau apalah. Bismillah. Alhamdulillah, ini udah kering ya. Itu pertanda kalau browniesnya udah matang ya. Oh, di samping sana masih ada yang basah, guys, ternyata. Di sekitar sini masih ada yang basah. Jadi kita tunggu sekitar berapa menit lagi ya. Tutup lagi sekitar 5 menit, insya Allah udah matang. Lihat ya, bismillah. Alhamdulillah udah matang, guys. Sekarang waktunya kita angkat. Wow, apa namanya, Dede? Balu. No, bukanlah. Bukan balu. Ini brownies. 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 Brownies coklat. Kenapa suka lebih suka brownies? Berarti bolunya nggak enak dong. Agak enak. Kalau brownies? Brownies enak sekali. Brownies enak sekali, Dede.
Wow, dedekku ganteng, keren sekali anakku, Mi sayang. Habis ini ngapain sama kakak tuh? Lagi mengaji sama sayang. Uminya sibuk bikin bumi. Jangan lupa like, share, and subscribe. Subscribe bagaimana? Gini-gini, dede. Subscribe. Dede suka brownies enggak? Suka? Oke, dede mau mam enggak? Mam? Dede enggak usah mam ya? Kenapa? Dede enggak usah mam. Dede enggak usah mam ya? Coba dede gigit. Wih, dede gigit. No, ini yang begitu dede doang. Ina nanti pakai pisau nah. Dede gigit lagi. Wow. Dede gigit. Enak enggak? Enak. Dede suka? Suka? Lagi gigit lagi. Ini punya dede, Bas. Wow, jaga kain lagi kita tuh di situ dekat ini. Enak enggak? Ini karena pada penasaran, enggak sabar mau. Suka banget suka gigi. Ih, dede kenapa digigit di samping lagi? Dipotong nah, udah ya. Kan Umi cuma suruh cobain sedikit, kok malah dimakan tambah banyak, dede. Dede enak? Masya Allah, enak kali. Mana browniesnya? Wow, enak. Enak kakak Ina? Dede suka? Ya, dede Yusuf sudah gigit-gigit guys, karena gak sabar. Bilang goodbye amun. Bas, dede nanti pakai apa nah? Kenapa gigit begini terus? Goodbye amun dulu. Bye bye amun. Nanti potong no begitu. Oke. Amun, nah gitu dulu. Bye bye amun. Oke.